But I'm selling CDs at the trunk of my car. I could be a rich guy, maybe. But I'll make $10 an hour just to get by. I'm sick of standing on the edge. I'm sick of staying in my bed. I should make something of myself. I can be a nice guy, baby. But I leave you hanging for the 17th time. I can do the bad thing, maybe. But I've been catching L's every day of my life. I'm sick of standing on the edge. I'm sick of staying in my bed. I should make something of myself. Something of myself. Vegas, baby. Since I'm so good at gambling with my life, I should get a detox, maybe. Clean up all the alcohol I drank from last night. I'm sick of standing on the edge. I'm sick of staying in my bed. I should make something of myself. Something of myself. Lanjut, aku mau mandi pakai rangkaian body care aku dari Scarlet Whitening. Ini selalu aku bawa kemana-mana karena benar-benar handy banget. Nah, sekarang aku mau pakai body scrub yang varian romansa. Dan ini favorit aku sih. Nih, warnanya tuh putih dan udah sering aku pakai. Dan teksturnya tuh ada buliran-buliran halusnya. Jadi buliran ini bisa ngangkat sel kulit mati kita loh. Dan ini gak sakit sama sekali. Dan pakainya cuma diolesin di kulit kita dan diamkan selama 4-5 menit aja. Dan aku biasanya 2 kali seminggu. Jadi perawatan tubuh itu gak cuma pakai shower gel aja loh, tapi body scrub juga. Lalu dibilas sampai bersih dan hasilnya kulit terasa lembab dan lembut. Lanjut, aku mandi pakai saus scrubnya yang varian pomegranate. Variannya ada cucumber dan mango juga. Tapi ini aku paling suka karena wanginya fruity dan bikin fresh kalau habis mandi. Dan ini juga ada buliran scrubnya loh yang warna biru, dimana fungsinya itu agar kulit tubuh kita bersih maksimal. Nah, habis mandi wajib banget buat aku pakai body lotion karena itu yang paling penting untuk nutrisi kulit kita, apalagi kulit aku yang super kering. Ini aku baru cobain body lotion terbaru dari Scarlett, nama variannya itu Fresty, dan botolnya warnanya kuning. Dan ini tuh aman banget, ada locknya gitu, dan enak banget kalau dibawa traveling, gak tumpah atau bocor kemana-mana. Dan ini wanginya tuh enak banget, kayak Jo Malone yang English Pure and Plesia. Dan seperti produk sebelumnya, ini tuh sama sekali gak lengket dan cepet banget meresap di kulit. Dan yang paling penting tuh dia mengandung glutathione dan vitamin E yang bisa mencerahkan dan juga menutrisi kulit kita. Lihat deh, kulit aku jadi sekarang lebih cerahan pas pakai rangkaian body care dari Scarlett. Lanjut, aku mau makeup dan ini bibir aku agak kering. Aku akan pakai Pur Pau Pau untuk melembabkan bibir aku. Nextnya aku mau pakai something cushion yang shade-nya Nina ini, dan aku aplikasikan cuma 2 tap aja, nggak usah banyak karena aku nggak mau yang too much banget gitu. Nah, lanjut aku mau pakai bedak dari Rose All Day. Ini untuk cover agar nggak terlalu berminyak aja sih, jadi nggak terlalu glass skin banget kulitnya gitu. Dan kita tapping aja pemakaiannya biar minyaknya keabsorb di bedaknya gitu. Lanjut, aku akan pakai alis. Nah, alisnya aku pakai dari Jekyll. Ini enak banget, seblended banget gitu sih.
Nah, jangan lupa dispuli alis kita depannya. Aku pakai brush dari Sephora. Jadi alis kita kelihatan natural gitu. Dan lanjut aku pakai brow gel dari Anastasia yang dark brown. Biar alis aku nggak lari kemana-mana. Dan aku jepit bulu mataku dulu sebelum pakai maskara. Nah, nextnya aku mau pakai liquid eye tint dari Rollover Reaction. Aku pakainya tipis-tipis aja, jadi biar kelihatan lebih fresh aja gitu mata aku. Dan kita tapping aja pakai ring finger aku. Lanjut aku pakai maskara dari L'Oreal yang Lash Paradise. Kayaknya tipis-tipis aja. Lanjut aku pakai eyeliner dari Jeclo lagi. Aku sukanya yang kayak cat eye gitu, tapi nggak full sampai ke ujung mata. Nextnya aku akan pakai blush dari SK yang shade-nya Milan. Kita tapping-tapping dikit biar kelihatan lebih fresh aja. Jangan lupa dikempotin bibirnya. Oke, nextnya aku pakai lipstick dari Reka. Ini yang shade-nya Bare Balm. Nah, aku suka warna nude gitu. I'm sick of standing on the edge. I'm sick of staying in my bed. I should make something of myself. I can be a nice guy, baby, but I leave you hanging for the 17th.